dan Rem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani terus memberikan semangat kepada semua fasilitator untuk terus bekerja membantu masyarakat dalam membangun rumah pada apel kesiapan rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara. Selain itu juga Babinsa dan Babinkamtibnas terus didorong untuk mendampingi fasilitator. Ditambahkan juga bahwa Danrem 162 Wirabakti ini berharap agar fasilitator untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan tugas mulia untuk membantu masyarakat dan ikhlas dalam berbuat. Selain itu, baik TNI, Polri, dan sipil agar terus bersinergi dengan kekompakan yang ditunjukkan ke masyarakat bahwa TNI Polri berada di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya target 24.000 rumah rusak berat harus terbangun karena sudah ada rekening di Nusa Tenggara Barat. Lebih lanjut khusus untuk membangun rumah rusak berat di Kabupaten Lombok Utara, dalam waktu dekat akan didatangkan 5.000 pasukan tambahan dari Zeni Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Kenapa kami apelkan hari ini? Karena terus terang di Lombok Utara ini wilayah yang paling terparah terdampak, hampir mencapai sekitar 40.000 untuk yang rusak berat saja. Maka untuk itu Lombok Utara ini penempatan personil dari Satuan Seni ini kami tempatkan sekitar 500 orang atau 5 SSK. Padahal yang datang ke sini hanya 1.000 orang atau 10 SSK. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GetTV.